Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, hanya 3 hari yang lalu Perikatan Nasional telah melancarkan manifesto yang memberikan pelbagai tawaran kepada rakyat Malaysia. Mengapa mereka harus memilih dan wajar memberikan sokongan kepada Perikatan Nasional. Kita telah memberikan tawaran yang begitu besar dalam sektor ekonomi, sektor pendidikan dan juga inisiatif sebagai tanda kepedulian dan keprihatinan kita kepada umat dan rakyat Malaysia keseluruhan. Dan kita lihat antara tema besar yang dibawa oleh Perikatan Nasional adalah kerajaan prihatin, bersih dan stabil. Ada rakyat yang bertanya saya, baik kalau itulah tawaran yang diberikan oleh Perikatan Nasional, mereka juga confused kerana di sebelah sana juga menawarkan perkara yang hampir sama. Mereka juga menawarkan kerajaan yang stabil dan tidak rasuah. Mereka juga memberikan gambaran bahawa mereka juga kerajaan yang bersih. Tetapi tidak suka untuk rakyat dan pengundi di Kuala Langat dan Sepang membuat pertimbangan pada 19 hari bulan ini. Kerana apa juga pertimbangan kita pada 19 November ini, ianya akan memberikan kesan kepada diri kita, anak kita dan generasi yang akan datang. Bagi saya jawapannya mudah. Penderian yang diambil oleh Perikatan Nasional tidak sama dengan penderian di sebelah sana. Mereka bicara soal bersih. Mereka bicara soal reformasi. Tetapi lihat saja calon-calon yang ditawarkan oleh UMNO dan Barisan Nasional. Seperti yang disebut oleh Dr. Ahmad Yunus tadi. Ada di kalangan mereka yang sedang turun naik mahkamah. Ada di kalangan mereka yang sedang bergelumang dengan rasuah dan salah guna kuasa. Tetapi mereka langsung tidak rasa malu untuk mengemukakan kertas penamaan calon pada 5 hari bulan yang lalu. Betul atau tidak? Jadi di mana kesungguhan mereka? Di mana komitmen mereka untuk membentuk kerajaan yang bersih, yang prihatin kepada rakyat? Begitu juga dengan Pakatan Harapan. Mereka mendabik dada bahawa mereka kerajaan reformasi. Ingin membawa islah dan pembaharuan. Mereka menentang amalan rasuah. Tetapi berapa banyak calon Pakatan Harapan yang sedang berdepan dengan berbagai tuduhan rasuah di dalam mahkamah, langsung tidak rasa malu untuk mengemukakan kertas penamaan calon pada hari penamaan calon. Tetapi alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana seluruh pimpinan Perikatan Nasional daripada calon kita di Marang, calon kita di Pagoh, calon kita di Kuala Langat, calon kita di Sepang, calon kita di seluruh negara adalah calon-calon yang bersih, tidak rasuah dan tidak pernah didakwa di dalam mahkamah kerana amalan rasuah dan salah guna kuasa. Ini yang harus diberikan pertimbangan. Inilah wujudnya Perikatan Nasional. Atas pemikiran yang panjang, wawasan yang begitu jauh yang dilontarkan oleh Tuan Guru Tan Sri Datuk Sri Haji Abdul Hadi Awang yang bincang panjang dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin pada awal tahun 2020, bagaimana mungkin kita dapat menggabung tenaga dan pemikiran untuk membentuk kerajaan yang kuat, yang gagah, yang bersih, yang stabil demi umat dan negara Malaysia.